belahnya terubah, bisa jadi, bisa jadi, bisa kalah, kan gitu. Tapi Allah tidak akan bukakan isi hati saudaranya kepada para ulama kembali. Jadi yang goib itu bisa dilihat, tapi hati orang tidak bisa. Maka kalau ada orang yang ngomong saat ini, kayaknya hati lu udah gamat, nggak boleh berdoa. Oh, saya tahu hatinya ada yang ikhlas, nggak boleh. Orang nggak tahu hati. Kalau betul saat itu ada yang ikhlas, tapi ketika ditunjuk, coba saya bilang, nggak tahu. Ini saya bilang, ini nikmat Allah yang luar biasa. Kalau yang ada di dalam hati kita, kemudian Allah munculkan, yang ada di hati kita Allah keluarkan, maka tidak ada seorang istri yang menghormati suaminya, tidak ada seorang suami yang sayang sama istrinya, tidak ada anak yang taat sama orang tuanya, tidak ada orang tua yang perhatian kepada anaknya. Bahkan mulai jadi seorang murid tidak hormat kepada gurunya, seorang guru tidak perhatian kepada muridnya. Kalau yang di hati dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi nonton TV berdua, suami istri ngeliat artis cakep banget, belakangnya dia aja gini, kalau gini gue cakep begitu mantep, beratan sama bininya, digampar. Saya ngajar gini nih, kata orang-orang guru, kata orang-orang ustaz, kemudian yang di hati saya muncul sesuatu gitu, muncul sesuatu, ngaku gitu, ya bubar aja. Kita jadi orang tua nih, kita jadi orang tua, kemudian sesuatu yang ada di hati kita muncul, jadi kita kan anak kalau kita selama anak gitu, tahan, udah, gitu aja. Hati doang, tuh kalau muncul tuh, anak baca, waduh, bapak-bapak ngaku setan ini. Berantakan. Maka Allah tutupi yang ada di hati, ditutupi, ditutupi. Karena ditutupi itulah maka bersyukur. Sampai-sampai kan katanya gitu, kalau bahasa Al-Qur'an wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah, apa yang kamu nampakkan, apa yang kamu simpan nanti dihisab oleh Allah. Itu kan sahabat kemudian dalam tanda petik ribut, ya Rasul, siapa orang yang hatinya enggak bisa bikin, yang enggak pernah bikin dosa, Rasul? Mulut kita enggak bikin dosa, tapi hati kita, Rasul, kita kadang-kadang lewat orang di depan, mulut kita enggak ngomong, orang yang makan hitam depan kita, hati kita yang ngomong, mulut kita enggak ngomong, orang itu mama tuh enggak, tapi hati kita kan orang berdol. Kalau ini bikin terus dari kalimullah nafsan illa wasa'a, Allah tidak akan membebankan sendiri. Bahkan dia tidak harus mengatakan inna allaha tajawaza, Allah mengampunkan yang maha dasar apa yang terlintas di hatinya selama belum dikerjakan. Nah, ini orang-orang yang sudah ma'rifat itu apa ya, maka anak-anak orang yang ma'rifat itu suka, mohon maaf, bukan aneh, aneh bukan aneh. Ada sebuah cerita di media sosial itu, Imam Ahmad bin Hanbal pernah diskusi dengan anjingnya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ketika jalan ada anjing, gak bisa dia kebak tiket gitu, kebak tiket itu. Kata anjing, sombong kau Imam. Hah, anjingnya bisa ngomong. Aku ini makhluk Allah. Ketika aku jilat garis engkau, engkau aku tahu cara membersihkannya. Ketika kau hindari garis engkau dari aku, tapi kau merasa dimulia dibanding aku. Itu airnya ada, itu tanahnya ada. Ketika kau bersihkan ada semua ibadah, bukankah itu ada pahalanya di sisi Allah? Kenapa harus kamu bersihkan dengan aku tengah anjing? Muhammad bin Hanbal kemudian nangis sujud, ya Allah ampunkan dosa kesombongan. Sombong siapa? Mandi. Oh, kita jauh lebih merasa mulia dari anjing ya. Kita buat kata-kataan sih, anjing itu gitu, berarti itu anjing yang jelek banget. Ini yang dulu saya, bukan saya tidak pahami, saya tidak begitu paham tentang ilmu rasau. Ketika dulu saya bilang kuliah S2 dengan Ustaz Bukhari itu barang-barang dulu, Ustaz Bukhari dengan Dr. Fauzan Azhari Nuri. Dia sampaikan begitu, saya kalau melihat anjing sedang menggonggong, saya menyaksikan Allah di badan anjing. Nah, ini dia. Kita mengapa dengan ini? Ada Allah di badan anjing. Kalau saya melihat maling yang sedang lari dikejar oleh masyarakat, saya melihat ada Allah di badan maling.
Cuma perumpamaannya kagak oke nih, perumpamaannya. Emang gak bisa jadi perumpamaan yang lain. Kita saya saat itu, rupanya kita sedang diajak berpikir bahwa seluruhnya makhluk itu tidak ada, yang ada adalah Allah. Ya akhirnya kan kalau diurut-urut, kan diurut-urut, Pak pakai ilmu tasawuf ya, ini pakai ilmu hati, ini diurut-urut, bukan pakai ilmu dunia, kalau pakai ilmu dunia lain kali, Pak. Untung ada maling, Pak. Polisi ada kerjaannya. Ya. Sampai syukurlah Allah ciptakan iblis, syukurlah Allah ciptakan setan. Jadi kita mau ibadah, kita mau ngaji, bagus. Ada orang-orang yang nggak bisa ngaji jadi ustadz ke keperen aja, masih ada kalau bisa. Coba lahir semuanya, Alhamdulillah, ustadz. Orang lahir bro, Alhamdulillah, bukan bapak yang ajar, anda yang ajar gimana? Baguslah yang nggak bisa bahasa Inggris jadi guru bahasa Inggris lah. Baguslah ada perempuan jadi rumah jadi cakep, karena dia yang bawa ke rumah. Subhanallah. Ini ada sebutan. Saya komen bola ke Solo, itu ada jadi dua menurut. Sampai makan bandeng ketulangan itu masih ada rezeki buat tukang sebur. Bikin harus nemenom. Tulang mahal itu turunnya. Jadi kita mau nyekan sehat aja. Alhamdulillah sehat. Karena kalau sehat aja itu saudara lu yang jadi dokter, saudara lu yang tukang urus, saudara lu yang dagang obat, dari mana rezekinya? Lu perlu sakit. Walaupun cuma pilih-pilih kelompok-kelompok, sebab ada rezeki orang. Sendal gua hilang, ya gua hilang. Kalau kaki lama tukang sendal saya mau beli. Mohon maaf pak, biasanya sendal hilang tuh orang pelit gitu. Belum dia kalau hilang mau beli. Jadi dipaksa suruh beli, jadi hilang. Kalau yang suka beli sendal mas, karena biasanya banyak kaki hilang gitu biasanya. Kenapa? Sebab memang kampak hilang pun bagi orang beli lagi, bagi orang lainnya kayak itu kan hilang. Dipaksa. Maka saya punya teman yang menurut saya ekonominya lumayan gitu. Ekonominya lumayan, sepatunya terbuka. Dipanggil tukang sol. Saya bilang, weh, kalau lu sedang sepatu nyoblok masih pakai sol, itu yang bikin sepatu mahal siapa yang mau beli? Itu mah kasih orang, nanti orang yang ngesol. Jadi orang susah bisa pakai sepatu mahal, walaupun modalnya cuma ngesol. Lu yang dunia banyak menghilangnya membeli karena ada rezeki saudara kita di sana. Jadi ternyata semua yang diciptakan Allah tidak ada yang pancar wah pada pilek pada batu, kata temannya minum anu beli, yang dagang dapat, pabriknya dapat, karyawannya dapat, karyawan punya anak makan juga. Dia kalau bahasa Al-Quran, Inna Allah ala yastahi ayat imamah dalam ma'udhanan bama'an bawa'ah. Fa'amal ladina amanu faya'alamuna anna'ul haqqu nabam bihim. Wa'amal ladina kabaru faya'bulu ma'ala awalallah bihala ma'adala. Allah tak malu ciptakan nyamuk dan yang lebih kecil dari nyamuk. Allah tak malu. Kata orang-orang, ada orang-orang yang beriman paham betul. Ini masih ada baik. Kalau orang kafir nanya, nyamuk diciptain buat apaan? Merasa ngerasin aja. Gara-gara nyamuk berapa orang yang hidupnya jadi kaya? Gara-gara nyamuk berapa orang yang keluarga bisa makan? Itu obat nyamuk yang bikin nyamuk mati, bukan nyamuk makin nyamuk namanya obat. Lalu ini nyamuk ya. Artinya racun nyamuk namanya. Tapi dia bilang obat nyamuk itu dari mulai merek yang lama baik pun, kemudian ada pabrik, ada ini, ada itu. Satu pabrik berapa yang kerja? Kalau 1,000 orang, 1,000 orang berapa anggota keluarganya? 3, berarti 3,000 orang. 3,000 orang dapat makan gara-gara nyamuk. Bukan sehari makannya, tahunan. Pas kena nyamuk, malaria. Bikin lagi obat, obat kina, malaria namanya. Akhirnya dokter rumah sakit penuh gara-gara malaria. Masuk kali demam berdarah, rumah sakit penuh. Dokter ada rezekinya, perawat ada rezekinya, kantin ada rezekinya, mungkin satpam di parkiran ada rezekinya, tukang buah ada rezekinya, tukang sampah ada rezekinya. Oh, Allah, gara-gara. Tugas kita makin-makin aja dia pakai marah-marah, nyamuk setan, jamunnya. Malu Allah itu. Maka orang-orang yang arif, orang-orang yang malik,
melihat segala sesuatu yang sudah didesain dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rapinya. Tapi kalau penjelasan ini pemahamannya salah, parah juga nih. Ya udah, yang nggak mau ngapain. Parah juga nih.